Sini dulu. Kita ngobrol dulu. Kita niat baik kok. Kita niat baik sama Bapak. Pak, sini. Sini, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Teman-teman, hari ini kita berada di daerah Kramat. Saya bersama Zafira Atiba. Ya. Hari ini kita akan menolong, akan membantu ODGJ yang pernah dibersihkan sama Bang Zafira Atiba. Belum sempat. Oh, belum sempat. Ya, tapi ya. Sempat mau ini ya, mau adu jotos. Tenang. Jangan kayak gitu, Pak. Teman-teman berantem. Ya, ikuti keseruannya. Yuk, ya, kita langsung aja. Teman-teman, tuh dia di sana. Dia udah pegang kayu. Aduh, dia udah siap-siap udah pegang kayu tuh. Dua biji kayu dipegang. Tadi panggil. Ya. Assalamualaikum. Pak, lagi ngapain, Pak? Bapak, udah makan belum, Pak? Mau makan? Sini, mau makan yuk. Dia diam aja, dia terus jalan. Bapak. Sini dulu. Kita ngobrol dulu. Kita niat baik kok. Kita niat baik sama Bapak. Bapak. Ayo. Sini. Kita ngobrol dulu. Yuk, kita ngobrol dulu. Kita ngobrol dulu sebentar, yuk. Ya. Sebentar ya. Kita ngobrol dulu. Enggak tahu. Kita ngobrol dulu. Kenapa? Ya, tenang. Oh, adem nih. Oh, adem tempatnya. Ini adem. Ayo. Ayo, sini. Sini, ayo. Tenang ya. Kenapa? Tenang ya. Kita niatnya baik sini, ya. Ya. Tenang dulu, Abang. Diam. Oh, tenang lagi. Jadi pegang tangannya. Nanti saya lepasin. Tapi diam ya. Nurut sama kita ya. Nurut ya. Kalau nurut kita lepasin, ya. Ya. Saya lepasin ya. Ya. Nurut ya. Nurut. Ya, tenang. Kan enak begini. Santai. Jangan pergi dulu. Santai, kita ngobrol. Ya. Ayo, kita ngobrol dong. Iya. Kita ngobrol lagi. Enggak apa-apa, Pak. Tenang. Ayo. Ya. Bapak. Ayo, Bapak tenang. Tenang ya. Kau nyari sendal bapaknya. Oh. Bapak, saya cariin ya. Tuh. Aduh, teman-teman, jadi gulat. Bapak, yuk kita potong rambutnya ya, kita bersihin ya. Yuk, kita bersihin rambut bapak. Yuk, kita bersihin rambut bapak. Udah panjang nih. Yuk.
Rambut Bapak udah panjang? Kita bersihin dulu ya. Bapak, ya. Kita bersihin rambutnya dulu ya. Hah? Rambut ya. Bapak udah panjang, yuk. Udah, ini dia nurut kok. Ya, duduk ya, kita duduk ya. Kita berteman. Ayo. Nah, di mana duduknya, yuk? Kita berteman, ya, Bapak. Nah, gitu. Lagi. Nah. Ayo. Mau kemana? Hah? Jangan pergi dulu. Hah? Di sini, sana yang adem-adem sana, yuk. Ya, yang adem. Tempat yang adem di sana. Ya, di sana tempat yang adem. Tempat yang adem sana. Nurut. Nurut, duduk. Iya. Duduk. Mau ngerokok dulu? Ngerokok enggak? Ah, ngerokok dulu, duduk. Kita berteman. Ah, dah, duduk. Salaman dulu lah. Nah, duduk. Ya, duduk ya. Yo, kita cukur rambut dulu. Ya, ambil cukur rambut. Yo, dibersihin dulu rambut Bapak. Duduk dulu. Kita niat baik kok sama Bapak. Ayo. Ya, duduk ya. Ya, duduk. Duduk. Teman-teman, ini memang sedikit pemaksaan. Tapi memang dari awal, dari penanganan pertama memang seperti ini. Dia nggak mau, nggak bersedia. Nah, sekarang kita coba lagi, ternyata tidak kooperatif. Iya, sana, yuk. Ya. Capek ya? Mau makan yuk, kita beli nasi yuk. Yuk kita keluar ya, beli nasi ya. Ya, lapar ya. Beli nasi, beli minum. Ya. Ya, kita beliin makan.
ya teman-teman, perjuangannya benar-benar ini luar biasa perjuangannya, karena memang ya memang harus dipaksa ya, nggak bisa. Dia berontak terus, melawan terus, nggak bisa. Karena pertama sudah dicoba sama Bang Andri minggu lalu, dan seperti itu dia ngajak gulat. Nah akhirnya memang nggak bisa sendiri ya. Akhirnya kita kolaborasi, dan tadi kita sudah mencoba secara baik-baik, secara persuasif, tapi itu nggak mempan. Ya terpaksa apa boleh buat dengan jalan pemaksaan. Tapi teman-teman jangan salah paham, semua itu kita lakukan demi kebaikan si bapak, demi kebaikan si bapak, biar bapaknya bersih. Tadi udah rambutnya udah gondrong, udah kotor, makanya kita potong rambutnya ya, kita ganti baju ya. Bang Andri, sekarang bapak mau makan? Ya kita ke depannya. Bentar. Oke teman-teman, semua proses sudah selesai, mulai dari potong rambut meskipun sedikit gulat ya, sedikit gulat, tapi alhamdulillah berhasil. Kemudian kita ajak mandi, gulat lagi, gulat lagi. Memang terlalu sulit ya menaklukkan si bapak ini. Tetapi yakinlah teman-teman, tujuan kita baik. Kita tidak berniat untuk bertindak secara kasar ya. Niat kita baik, tapi kondisi yang membuat kita seperti itu karena bapaknya berontak terus. Akhirnya memang kita coba secara paksa. Alhamdulillah semua itu berhasil sampai kita mandikan dan kita ganti bajunya. Nah, ketika kita lagi cuci tangan, beliaunya kabur. Kita panggil-panggil, dia udah lari jauh. Apa boleh buat? Tapi ya, buat teman-teman yang mengenali wajah si bapak, harap hubungi kami, Detik Asa dan Zafira Atifa. Karena si bapak terlantar ini di TPU Kramat. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.